akhirnya terungkap pernikahan AKP Rita Yuliana dengan Verdi Sambo yang selama ini ditutup-tutupi. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, sempatkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like and share, serta nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terupdate dari channel Radar Informasi. Terungkap isu pernikahan diam-diam yang telah dilakukan oleh AKP Rita Yuliana dan Verdi Sambo yang diberkati oleh Rohani. Isu pernikahan diam-diam antara AKP Rita dan Verdi Sambo pertama kali mencuat pasca Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Verdi Sambo dikenai dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Setelah sekian lama terkubur, akhirnya terungkap juga isu perselingkuhan antara AKP Rita Yuliana dan Verdi Sambo telah bocor ke publik. Tak sedikit yang berasumsi bahwa kematian Brigadir Joshua ada sangkut pautnya dengan AKP Rita Yuliana. Hal yang memicu adalah beragam spekulasi masyarakat terkait dengan motif pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Di tengah-tengah rasa penasaran motif Verdi Sambo hingga akhirnya tega membunuh Brigadir J, muncul sebuah utas di Twitter yang menyebutkan bahwa pemicu Verdi Sambo melakukan pembunuhan terhadap Brigadir J adalah dirinya ketahuan selingkuh, bahkan sudah menikah secara diam-diam dengan AKP Rita Yuliana. Sementara itu, terkait pernikahan AKP Rita Yuliana dengan Verdi Sambo, kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak pun turut memberikan fakta mengejutkan. Kamarudin Simanjuntak memberikan pernyataan bahwa Verdi Sambo dan si cantik sudah menikah secara diam-diam. Si cantik yang dimaksud diduga adalah AKP Rita Yuliana.